Assalamualaikum bapak-bapak. Hari ini kita akan mengganti klakson mobil Avanza. Bunyi klakson mobil standar bisa kita dengar di awal video tadi. Jadi hari ini kita akan menggantikan dengan yang ini. Banyak orang bilang ini adalah klakson keok. Bukan klaksonnya datang mudo, tapi klakson bapak-bapak. Pertama kita bongkar kunci dari grill mobilnya dengan menggunakan obeng minus atau alat khusus. Tapi di sini saya kewalahan karena kalau saya lihat di sini pembongkarannya harus bongkar semua grillnya atau bumper depannya. Terpaksa saya menjepitkan tangan saya. Aduh sakit bapak-bapak. Karena susah untuk membongkarnya, saya masukkan saja tangan dan saya lihat itu ada klaksonnya. Itu yang akan kita ganti bapak-bapak. Saya menjepitkan tangan saja untuk memudahkan kita menggantinya bapak-bapak. Ini hasilnya klakson standarnya, kita lihat kecil sekali bapak-bapak. Wow. Kemudian di sisi lain ada juga klaksonnya, dia di mobil ini ada dua klaksonnya bapak-bapak. Kita bongkar juga dan kita ganti yang model keong. Oke bapak-bapak, penggantiannya cukup mudah, tinggal menggantikan saja atau pakai relay juga boleh. Mari kita dengar, inilah suaranya bapak-bapak. Terima kasih.